teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang gimana sih caranya kita mengubah wallpaper handphone kita menjadi seperti ini. Di sini notabene aku masih wallpaper biasa ya, aku pakai tema di mana aku beli. Buat kalian juga yang pengguna handphone Vivo, kalian bisa mampir ke video aku gimana cara membeli tema di handphone Vivo. Nah, untuk langkah pertama itu teman-teman pastikan sudah mendownload atau sudah punya aplikasi Pinterest ya. Karena notabene kita akan mencari di aplikasi Pinterest. Wallpaper kayak gini tuh pernah banget viral di aplikasi TikTok dan banyak banget yang menggunakan ya pada saat itu, dan sekarang aku bakal kasih tunjuk ke kalian. Setelah teman-teman membuka aplikasi Pinterest, kalian bisa klik bagian search dan cari aja. Teman-teman silakan search aja ear wallpaper cute ya, kayak gini ya, pokoknya tulisannya kayak gini. Terus teman-teman tinggal klik, nanti bakalan muncul nih banyak banget pilihannya, silakan disesuaikan dengan keinginan atau kesukaan dari kalian. Namun buat teman-teman yang mau bikin sendiri bisa menggunakan bisa menggunakan Canva ya untuk ngedit sendiri. Nah, atau PixArt. Namun di sini aku maunya yang simple, jadi aku langsung aja cari di Pinterest. Nanti kalau udah ketemu tinggal di-save aja. Oke, di sini aku bakal nyari. Oke, aku coba ini. Silakan teman-teman klik titik 3 yang pojok kanan atas ini, lalu klik aja unduh gambar. Nah, ini gambar udah diunduh, udah langsung masuk ke galeri dan kita bisa langsung cek di galeri handphone kita. Nah, kalau udah teman-teman tinggal jadikan sebagai wallpaper. Namun di sini hanya sebagai layar desktop aja ya, bukan di layar kunci karena kayak kurang matching aja gitu, guys. Nah, tapi kalau teman-teman mau atur sebagai keduanya ya enggak masalah. Namun di sini aku hanya dijadikan wallpaper desktop aja. Oke, klik oke. Dan tada, jadi seperti ini guys bentuknya. Dan tadi tuh banyak banget pilihannya, bisa disesuaikan. Kalau semisal teman-teman udah pilih yang ini namun kurang sinkron sama tema handphone kalian, kalian bisa cari lagi sesuai keinginan atau ya yang serak gitu ya guys. Di sini di Pinterest itu banyak banget gambar-gambar lucu buat teman-teman juga yang mungkin udah download Pinterest tapi bingung mau menulis kata kunci seperti apa untuk memunculkan gambar yang lucu. Kalian bisa mampir ke konten aku yang ini karena di sini aku kasih tunjuk kata kunci yang memunculkan gambar-gambar estetik. Oke, segini aja informasi dari aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya, nyalain lonceng notifikasinya, dan like juga video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.